Jati story seram tentang seorang bocil yang bermain zona cacing, terus tiba-tiba muncul cacing raksasa dan memakan dia, guys. Jadi guys, gua balik lagi nih dengan bacain jati story seram. Jadi di sini ceritanya ada seorang anak namanya itu Anwar yang dia ini bermain zona cacing di jam 3 pagi. Pas dia lagi bermain, tiba-tiba muncul makhluk aneh di rumahnya. Dan pas si Anwar ini lari masuk ke goa, tiba-tiba muncul cacing raksasa dan memakan si Anwar itu, guys. Dari cerita ini kalian pasti udah penasaran banget kan dengan jati story seramnya seperti apa? Makanya langsung aja kita bacain sama-sama. Oke guys, sekarang gue udah masuk di rekaman chatnya dan langsung aja kita bacain ya. Ini ada yang namanya Anwar nih guys. Temannya nge-WA si Anwar nih. Anwar, kok kamu aku telepon gak angkat ya? Oke, ini kayaknya si Anwar gak ngangkat telepon temannya guys. Maaf Mai, tadi aku lagi main game. Oke, jadi si Anwar ini lagi main game kayaknya nih. Game apa? Zona cacing. Iya. Udah, kamu gak bisa ngalahin skor aku. Nyerah aja. Oke, jadi si temannya ini kayaknya skornya lebih tinggi, guys. Awas aja ya, aku pasti bisa lewatin skor kamu. Bentar, aku main dulu. Ini udah malam, oi. Lu mau main terus? Kamu ini ganggu banget. Padahal aku udah mau ngalahin skor kamu, tahu? Skor aku 7.000, kamu yakin bisa ngalahin? Oke, jadi si Anwar ini berusaha ngalahin skor temannya nih guys. Iyalah. Padahal udah deket banget, ih. Tuh, lihat, hampir aja. Oke, berarti hampir aja ngalahin skor temannya nih guys. Kita coba lihat ya, si Anwar lagi bermain game zona cacing. Oh bener, ini si Anwar lagi bermain game zona cacing nih guys. Oke, nggak kelihatan sih skornya. Tapi katanya si Anwar dia udah mau hampir nyamain skor temannya itu, guys. Hahaha, udah nggak usah ngelawan. Kamu nggak bisa ngelewatin skor aku. Di kelas aja skor aku yang paling tinggi loh. Temannya ini masih bilang kalau skornya lebih tinggi, guys. Kesel banget, ini sampai pegel aku main seharian. Oke, jadi si Anwar udah main game zona cacing seharian guys. Udah nyerah aja Anwar. Enggak. Tunggu, aku main lagi. Kayaknya si Anwar ini gak mau nyerah guys. Lihat aja skor aku bakal nyampe 10.000. Aku bakal ngalahin kamu. Oke, jadi si Anwar ini memang dia berusaha untuk ngalahin temannya ini, guys. Ya udah, aku tunggu. Iya, lihat aja. Anwar, kamu masih main? Oke, jadi temannya nanya nih, guys. Udah enggak? Kenapa? Kalah lagi? Bukan. Terus? Aneh banget. Pas lagi asik main, tiba-tiba HP yang aku pakai main jadi error gitu. Lihat deh. Oke, jadi si Anwar katanya itu pas dia lagi bermain tiba-tiba jadi error HP-nya. Dan ini sempat difotoin si Anwar, layar HP-nya itu jadi warna merah gitu guys. Hah? Kok bisa? Iya, tapi gak cuma itu aja Mai. Aku juga dengar suara aneh di depan rumah aku. Oke, jadi si Anwar dengar suara aneh guys pas lagi bermain. Suara aneh apa? Suara kayak hewan gitu.
Oke, jadi suaranya suara hewan, guys. Hewan. Ya ampun, Maya. Aku dengar suara teriakan. Di mana? Di luar rumah. Bentar, aku coba cek CCTV dulu. Iya, buruan. Kalau sampai itu maling, bahaya banget sih. Oke, jadi si Anwar ini mau ngecek CCTV rumahnya, guys. Jangan-jangan itu maling, kan? Maya. Gawat, ada makhluk aneh di luar. Oh my God, jadi si Anwar ini bilang ada makhluk aneh di luar, guys. Dan ini ada orang yang dia dikejar sama makhluk aneh nih, guys. Wah, gila, gila, serem sih ini, guys. Serem sih. Serem sih. Di luar rumahnya si Anwar loh. Astaga, itu makhluk apa? Makhluk itu punya tangan dan kaki kayak manusia. Tapi bagian bawahnya kayak cacing gak sih? Oke, jadi si Anwar ini bilang bagian bawah si makhluk itu kayak cacing, guys. Iya bener, kayak cacing. Serem banget. Eh, kamu sama siapa di rumah? Aku cuma sendirian aja di rumah. Si Anwar cuma sendirian, guys. Gawat sih ini. Aku takut banget, Mai. Kamu keluar aja dari rumah. Kabur aja. Tapi jangan lewat depan rumah. Jangan sampai ketemu makhluk tadi. Oke, jadi si Anwar ini disuruh keluar dari rumah, guys. Ya benar sih temannya ini. Karena jangan sampai itu makhluk masuk ke rumah, kan, guys. Mai, ini aneh banget. HP aku yang error tadi tiba-tiba nyala sendiri, terus masuk ke game zona cacing. Hah? Gak mungkin bisa gitu. Itu aneh, Anwar. Jadi HP-nya itu tiba-tiba masuk, guys, ke game zona cacing sendiri. Gamenya main sendiri, Mai. Padahal aku gak mainin. Aku takut banget. My God, jadi HP-nya itu nyala sendiri bermain game zona cacing sendiri, guys. Kalian bayangin, itu parah banget sih. Coba aku lihat. HP-nya udah aku banting. Jadi HP-nya tadi udah dibanting sama si Anwar. Sumpah, aku takut banget. Ya udah, pergi aja dari situ, Anwar. Iya, Mai. Ini aku udah keluar lewat belakang rumah. Jadi si Anwar ini udah keluar lewat belakang rumah nih, guys. Astaga, Maya. Makhluk aneh itu udah masuk ke rumah. Maya, tolong. Oh my God, jadi si Anwar ini ngelihat makhluk aneh itu udah masuk ke dalam rumahnya, guys. Dan ini bener satu udah masuk dan wah gila, lebih dari satu, guys. Ada dua di atas genteng rumah. Di atas atap rumah, gila. Wah, wah. Si Anwar diserang, guys. Wah, gila, gila. Anwar, lari, cepetan. Waduh, jangan sampai si Anwar ini dimakan atau ditangkap, digigit. Wah, gila, serem, Ti. Aku berhasil lari, Mai. Gila, mereka serem banget. Kamu lari dulu, menjauh dari situ, cepetan. Wah gila, si Anwar untungnya berhasil kabur, guys. Dia berhasil lolos dari kejaran makhluk tadi. Ya Maya. Ya ampun, Maya, tolong. Oh my God, ini apa lagi nih, guys. Jadi pas si Anwar udah mau menjauh dari rumah, ini dia di dekat tembok nih, guys. Oh my God, makhluk yang tadi, guys. Gila, serem ini, serem. Anwar, lari! Wah gila, serem sih ini, guys. Mai, aku berhasil lari. Sumpah, aku takut banget nih. Kamu lihat makhluk itu kan? Iya, aku lihat. Kamu nyadar nggak? Kenapa? Wajah makhluk itu kayak cacing.
Oke, jadi mereka ngelihat kalau wajah makhluk tadi, guys, monster tadi itu kayak cacing, guys. Iya, aku juga nyadar. Jangan-jangan ini karena aku sering main game zona cacing ya, terus mereka datang. Kalau itu aku gak tahu, Anwar. Bener sih, mungkin aja karena si Anwar ini bermain game zona cacing kan, guys. Terus tiba-tiba makhluk itu datang. Astaga Maya, makhluk itu kemari. Dia nyari-nyari aku. Cepetan kamu sembunyi. Kalau udah aman, buruan minta tolong orang-orang deket situ. Oke, jadi si Anwar ini disuruh sembunyi nih, guys. Iya, Mai. Bahaya sih ini, jangan sampai si Anwar ini ditangkap. Ya ampun, Maya, dia ngelihat aku. Maya, tolong! Oh my God, ini kenapa lagi nih, guys? Jadi si Anwar ini lagi sembunyi dan makhluk itu lewat, guys, lihat. Lihat dia lewat. Oh my God. Dia tiba-tiba muncul di depannya si Anwar, guys. Anwar, lari cepetan. Aku berhasil lari, Mai. Dia masih ngejar kamu enggak? Aku juga gak tahu. Au, kaki aku kesandung. Wah, kakinya si Anwar kesandung, guys. Aku gak kuat lari, Mai. Astaga, Maya, makhluk apa lagi ini? Tolong aku, Maya. Oh my God, ini dia ketemu sama makhluk lain nih, guys. Dan ini divideoin sama si Anwar. Ini mirip kayak cacing tapi ada tangan-tangannya gitu sih, guys. Wah, gila serem sih ini, guys. Lihat. Wah, ada mukanya, guys. Gila serem ini. Waduh, si Anwar ketemu sama makhluk aneh lagi, guys. Gila. Ya ampun. Itu badannya kayak cacing. Tapi kenapa dia punya tangan ya? Wah, itu benar sih. Itu kayak cacing tapi dia punya tangan, guys. Aku juga nggak tahu. Sekarang kamu di mana? Aku lagi sembunyi. Tapi nggak tahu ini di mana, Mai. Aku takut banget. Oh my God, jadi si Anwar ini lagi sembunyi, guys. Aku ngerasa ini aneh, Anwar. Kenapa makhluk-makhluk itu ngejar kamu? Iya sih, kenapa kan makhluk-makhluk itu ngejar si Anwar? Apa mungkin dia karena dia bermain game zona cacing? Bisa aja kan? Aku juga masih bingung. Atau jangan-jangan karena aku bermain game cacing? Aku juga mikirnya gitu. Aduh, sial, gimana nih? Maya! Ya ampun, makhluk itu ada di sini. Aku takut, Maya. Tetap sembunyi, jangan berisik. Oh my God, jadi makhluk itu datang, katanya si Anwar, guys. Maya, tolong! Oh my God, ini kenapa nih, guys? Wah, jadi si Anwar lagi sembunyi di balik tembok dan ini si monster itu nyari-nyari si Anwar, guys. Dia ngelihat. Oh my God. Ketahuan, guys, si Anwar ketahuan. Wah, parah-parah sih ini, guys, parah sih. Anwar, lari, cepat. Anwar. Wah, bahaya sih, guys, bahaya sih ini. Mai, aku sekarang lagi sembunyi di mobil. Gila, itu monster masih nyari-nyari aku. Wah, jadi si Anwar ini lagi sembunyi di mobil, katanya, guys. Udah, kamu harus tenang. Abis itu, telepon polisi minta tolong sama mereka. Oke, jadi si Anwar ini disuruh untuk nelpon polisi, guys. Iya, Mai. Wah, bahaya ini si Anwar lagi sembunyi di mobil. Kamu diam dulu di situ, jangan kemana-mana. Kalau udah aman, baru kamu keluar. Iya, Mai.
Maya, aku dengar sesuatu dari atas mobil. Astaga, Maya, ada cacing raksasa di atas aku. Oh my god, jadi si Anwar ini dengar sesuatu, terus dia bilang ada cacing raksasa di atas dia, guys. Nah, ini mobil-mobilnya kehisap ke atas, guys. Ini nggak tahu di atas ini ada apaan, tapi ini bahaya sih ini. Sementara ini makin lebih hari, tuh mobil di depan si Anwar kehisap ke atas, dan itu bener cacing, mulut cacing Alaska sih itu, guys. Menurut kalian itu cacing Alaska atau cacing apa, guys? Kalian komen. Anwar, keluar dari mobil cepetan. Si Anwar ini disuruh keluar dari mobil, guys. Aku berhasil turun, Mai. Cacing itu udah gak ada kayaknya. Oke, jadi cacingnya udah gak ada kayaknya, guys. Eh, Mai, di sini aku ketemu sama orang-orang. Oke, jadi katanya ada orang-orang, guys. Mereka semua ngelihat cacing itu. Syukurlah kalau ada orang. Ya udah, kamu barengan sama mereka. Jangan sampai kepisah. Wah, iya sih, benar sih, jangan sampai kepisah sih. Jangan sampai kepisah, guys. Bahaya banget kalau kepisah. Iya, Mai. Mai, kami mau ngejar cacing itu. Oh my god, jadi mereka katanya mau ngejar cacing itu, guys. Apa? Jangan ikut, Anwar. Orang-orang di sini mau ngebunuh cacing itu. Oke, jadi mereka mau ngebunuh cacing, guys. Supaya nggak ada lagi makhluk-makhluk aneh itu. Waduh, berani banget ya orang-orang mau ngelawan cacing Alaska. Tenang aja, kami perginya dengan polisi kok. Kalau aku nggak pergi, aku cuma sendirian dong. Aku takut makhluk itu nangkap aku. Ya benar sih, kalau si Anwar nggak pergi sama orang-orang yang nangkap cacing, si Anwar ini bakal pergi sendirian, guys. Dan itu bahaya banget. Ya udah, kalau kamu mau ikut sama mereka, tapi harus hati-hati, Anwar, karena itu bahaya. Ya, Mai. Mai, kami udah nemuin tempat cacing itu. Jadi kayaknya mereka udah nemuin tempat cacing itu, guys. Dia tinggal di gua yang gede banget. Kamu di belakang mereka aja. Iya, Mai. Kami udah masuk ke dalam gua sekarang. Wah, mereka udah masuk ke dalam gua katanya, guys. Terus gimana? Ya ampun, Maya. Waduh, kenapa nih, guys? Cacing itu besar banget. Waduh, mereka melihat cacing nih, guys. Maya, tolong. Tolong aku, Maya. Oh my god, ini kenapa si Anwar, dan ini si Anwar ngirim video dia ada di belakang sama pak polisi di depan sama orang-orang nih, guys. Mereka lagi masuk ke dalam gua nih, guys. Waduh, itu apaan, guys? Waduh, itu apaan, gila. Wah, itu cacing Alaska, guys. Si Anwar sama orang-orang dimakan. Anwar, lari! Anwar, jawab aku, please! Anwar! Oh my god. WA-nya nggak aktif, guys. Mereka pun dimakan cacing raksasa. Sampai saat ini, cacing raksasa tidak pernah ditemukan. Waduh, mereka dimakan, guys. Game Zona Cacing pun dilarang dimainkan karena dipercaya bisa memanggil cacing itu datang. Wah, gila. Gila, serem sih ini. Oke, guys, itu tadi chat story seramnya, dan kalian bisa lihat kan, ngeri banget kan. Di akhir video pasti Anwar, orang-orang sama polisi itu masuk ke dalam goa untuk membunuh cacing itu. Ternyata tiba-tiba cacing itu langsung menangkap satu orang yang di depan, terus dia langsung memakan semuanya, guys. Sampai si Anwar pun dimakan sama cacing Alaska itu, guys. Gila, serem banget sih. Oke, gimana menurut kalian dengan chat story seram yang gua buat? Apakah bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh ya, kalau kalian suka dengan chat story seram kali ini, bantu gua dong dengan like video ini, subscribe channel gua, dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Supaya kedepannya gua bakal buat chat story yang lebih seram lagi. Terakhir, gua Arvan Dimoko, gua pamit. Bye-bye.